ini bisa dibuat kembali di sebelah sini misalnya. Supaya ibu bisa tambahkan. Ini gunakan di fungsinya untuk membuat komen atau sejenis petunjuk. Kemudian di sini ini adalah erase yang dikenal kalau kita di konvensionalnya menghapus papan. Kemudian di sini ini digunakan untuk mengambil pekerjaan yang sudah pernah Bapak Ibu kerjakan. Misalnya kita mau memindahkan ini, gerakan blok, kemudian kita pindahkan. Itu bisa. Kemudian secara keseluruhan juga bisa untuk memindahkan ini. Itu fungsi untuk yang di bawah. Kemudian di kalau seperti ini sudah biasa, ini adalah undo. Untuk menghapus ini bisa dengan cara menggunakan backpiece. Untuk menghapus untuk menghilangkan menggunakan backpiece. Kemudian fungsi tanda tiga di sebelah kiri ini adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa meng-clear board yang setelah Bapak Ibu buat, kemudian meng-copy board yang Bapak Ibu buat, nanti tampilannya ada di belakang. Setelah di copy nanti bisa ada tampilan dua. Dengan visual, berkolaborasi dengan visual. Kemudian pada support ini adalah jenis petunjuk. Kemudian my board ini mengembalikan board Bapak Ibu yang sudah buat, nanti kelihatan seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin kembali ke board yang dibuat tadi, yaitu kelas 2, silakan klik dua kali, maka akan kembali seperti ini. Kemudian fungsi dari board pada melindungi itu Bapak Ibu bisa kreasikan, misalnya kalau kita dalam pembelajaran biasa digitalisasi sebagian besar pembelajarannya menggunakan quiz, namun dalam melindungi itu keunggulannya adalah siswa bisa menulis hasil jawaban yang diberikan oleh guru secara langsung melalui handphonenya. Misalnya kalau kelas 2 kita misalnya mengajarkan penjumlahan matematika 3, 5 misalnya, kemudian ditambah.
kan guru dan menampilkan siswanya. Itu boleh di setting. Ini kamera menggunakan VGA, mikrofon dan speakernya. Ini sudah. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengkomunikasikan gambar menggunakan kuis atau mencocokkan angka, itu bisa juga. Namun ini sebelumnya Bapak Ibu untuk menghapus itu, Bapak Ibu bisa menggunakan eraser untuk menghapusnya. Sudah selesai. Kemudian untuk menghapus ini seperti tadi menggunakan backface. Ini juga menggunakan backface, kembali kosong. Sekarang saya cobakan dengan soal yang sederhana. Nanti saya akan hubungkan dengan siswa. Misalnya ini di kelas 1 misalnya. Ini saya gambarkan adalah lingkaran. Ini boleh dikreasikan oleh Bapak Ibu guru supaya lebih rapi. Kemudian ditambah lingkaran. Demikian tata cara penggunaan Linux, semoga bermanfaat. Terima kasih.